dilaksanakan apa yang ada di dalam kesepakatan kita. Kesepakatan kita artinya di gereja-gereja Kristen Jawa maksimum juga dilakukan untuk GKJ Ungaran. Jadi saya berbahagia sekali dan selamat kepada saudara sekalian, lalu juga seperti doa Pak Pendeta Andreas Octaviano tadi, proses pemanggilan pendeta ini ada di dalam pemeliharaan kita. GKJ Ungaran saat ini telah memproses pemanggilan pendeta atas diri Mas Dura. Satu hal yang membuat saya terkesan adalah bahwa GKJ Ungaran maupun dalam hal ini panitia telah membuat sebuah perencanaan yang sangat baik. Tidak terburu-buru, tetapi semuanya dipersiapkan dengan baik. Nah, disinilah saya mau mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam kita mau mencapai sebuah tujuan, dan tujuan itu bisa ataupun suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik adalah perencanaan. Panitia membuat perencanaan dengan sangat baik dan juga mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya. Semuanya juga diikuti dengan sangat baik. Harapannya kita bisa menjadi pelayan yang baik.